Dilansir dari Gelora.co, dua anggota KPU diberhentikan dari jabatan. DPR akan ada evaluasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memerintahkan KPU mencopot dua komisioner yakni Evi Novida Ginting Manik dan Ilham Saputra dari koordinator bidang masing-masing. Putusan tersebut disampaikan DKPP pada sidang etik yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, Juli kemarin. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Herman Hairun mengatakan putusan DKPP tersebut tidak menggeser jabatan Evi dan Ilham sebagai anggota KPU seperti ramai diperbincangkan di media sosial. Saya sudah klarifikasi bahwa tidak diberhentikan dari keanggotaan sebagai komisioner KPU. Mereka dicopot dari koordinator tupoksi masing-masing. Ujar Herman kepada kantor berita RMRL, Kamis 11 Juli. Meski begitu, Herman memastikan bahwa akan ada evaluasi dari Komisi 2 terhadap kinerja KPU yang juga baru selesai menjalankan tugas pada pemilu 2019. Evaluasi bukan hanya pembuktian keputusan DKPP itu, tapi juga atas kinerja, atas kualitas pelaksanaan pemilu, semua menjadi evaluasi. Demikian politisi Demokrat itu.